Main kita gerebek ya. Dita sendirian loh. Lihat. Sendirian dah. Sorry, lagi sendiri ya. Banget. Sendiri. Enggak, manajer gue lagi cuci mobil. Duh, cuci mobil. Sebut-sebutnya lo, cuci mobil. Habis bensin. Iya, kata otak gue habis hari ini, jadi enggak bisa bayar-bayar. Aku mau tahu bawaan isi tasnya seorang Dita. Boleh? Boleh enggak aku grebek? Boleh aja. Apa sih isi tas? Ini belum gua buka-buka dari. Nah, bagus banget. Ini dari gua buka Amsterdam waktu itu. Wah, siapa tahu ada barang-barang. Barang-barang. Nah, cuman ini tasnya. Tas yang besar mana? Nah, sekarang aku udah memegang tas seorang Dita. Kalian cewek-cewek pada penasaran enggak? A few moments later. Nungguin ya. Dia tuh kalau kemana-mana tuh bawa apa sih sebenernya? Saya aja penasaran isinya apa. Lupa gitu. Ini gue kayak gue udah ngapain. Iya, ngajakin. Oke, ayo. Unboxing ya? Unboxing. Ayo, deketan, deketan. Gue nggak buka. Apa sih? Tapi ada tas yang lebih besar lagi yang bisa diubek-ubek. Enggak. Tuh. Jelasin, jelasin. Buat apaan nih? Mau ngapain? Gak tau deh. Jelasin. Oh, ini buat kamera deh. Terus ini. Guys, ini apa namanya? Itu kunci. Kayak kunci-kunci okay. Ini apaan nih? Itu tahu, habis apaan nih? 21.000. Oke. Okay. Ini puro. You what? Puro neng karaoke. Ini puro, itu buat bibir biar enggak kering. Oke. Okay. Kan enggak bisa pecah. Oh shit. 21.000 beli apa enggak ketahuan. Apaan nih? Apa? Oh, ini pembersih lensa kacamata. Oke. Okay. Panadol. Ini buat bracket apa enggak tahu. Ngapain? Apa. Pusing kepala ya? Anjing, dada gua sakit. Ada lagi. Udah. Bener dong masa isi tasnya. Serius. Hah? Ngap, ini untuk apa? Jelaskan. Ini buat bracket kamera deh, di motor kalau enggak salah. Buat ini ya, di reels. Ini buat slide gitar. Jadi kalau main gitar, tet, tet, beneran, bentar gue tunjukin ada orang main gitar pakai itu. Gak bohong. Serius. Serius. Kalian tahu ini apa kan? Ini dari Amsterdam, gue belum turunin. Ini yang buat ini ya, yang apa, parfum itu ya? Parfum, ini juga parfum. Kalau menurut kalian ini apa? Parfum? Ini kunci-kunci STNK dan lain-lain. Ini yang parfum. Itu ada dua parfum gue gabung biar. Taruh sini dong. Oh, apa sih isi dompetnya? Ada foto cewek nggak? Itu emang tahun 90-an bang. Ini handphone, parfum, handphone. Ukuran jenggot nih. Kacamatanya. Kenapa? Buat... Kena. Kenapa harus bawa cukur jenggot kemana-mana? Karena kumis gue itu tumbuh banyaknya cuma di sini. Iya, tapi kan ini bisa dilakukan di rumah. Enggak, seolah-olah ini itu kayak stigma orang-orang biasa itu. Di mana-mana bisa cukur. Maksudnya gitu? Ya kenapa? Enggak apa-apa tau, cukur di mana-mana. Ya kan, mana aja tau. Serius, kayak gunting kuku gitu. Lu biasanya di mana gunting kuku? Gak bakal gue bobo juga. Ya, maksudnya di mana biasa gue tinggal? Di rumah. Di mananya? Spesifik dong. Kok gitu ya? Aduh, lo, gue udah bohongan ya. Di kamar, di kamar, di kamar. Di kamar gue. Iya. Serius? Iya. Di kamar. Mainstream banget. Sama gue. Gue sama. Oh, jadi iya, gue di halaman. Oke. Okay. Itu mah cukur rumput namanya, Dik. Ini kenapa harus dua kacamatanya, Dik? Biar lebih jelas ngeliatnya. Ini parfum. Kamu minus atau? Obat mata. Enggak, udah enggak obat mata. Obat mata. Enggak tahu gue apaan. Ini parfum. Tuh, parfum. Coba ya. Oh, enggak. Cium ini. Dari bau parfum. Serem banget sih. Ini parfum gue dari kuliah. Asli, ini serem banget sih. Dari kuliah gue gak pernah ganti parfum. Dan kamu setiap apa-apa terus
gitu ya? Ada ini ya, cek. Enggak, ini apa sih ini kayak kuitansi mobil. Cek dari Tante Girang gitu kali. Waduh, tidak kurang girang masalahnya dia. Dia lagi bad mood waktu itu. Dia girang-girang banget. Oke, bukti perjanjian kerjasama. Ih, nggak ada sih dikasih buat ya kalau lagi iseng lah gue mut-mut paling ini. Di? Udah? Ah, bohong. Masa segitu lah, aja? Sumpah, gue tuh orangnya nggak suka bawa-bawa barang. Nggak bisa. Nggak ada, gue. Aduh. Serius, gue ngambil barang yang suka. Itu ada tas siapa? Oh, nggak tahu. Itu tas manajer gue. Kalau mau cek, mau cek aja. Kalau itu tas siapa? Sama, kan manajer gue ada dua. Gue sih nggak bawa, sumpah. Sumpah nggak ada gue. Oke, aku penasaran ini kenapa harus dibawa-bawa. Ini tuh bukan minuman ya? Bukan. Tergantung isinya. Ini masa parfum? Parfum ini? Ya ini pak, hello. Oh, tuh saya demo. Ini kamu udah bawa parfum? Ya, ya kan gue, kan ini gue dari Amsterdam belum gue buka-buka soalnya. Yuk kita buka. Buka aja. Ayo, gimana caranya? Tuh kan? Nggak, perempuan ada cetek-cetekan ya, ya. Lagi rusak cetekannya tuh. Ya beli sumpah. Gua dari Amsterdam. Iya. Coba dibuka. Gua belum pernah ngebuka. Boleh dong, kan parfum aku boleh nyium dong. Boleh, boleh. Oke, coba dibuka. Enggak kebuka-buka. Lemah lembut ya bukanya ya. Itu udah kebuka. Oh, sorry. Oke, coba cium. Ya kan? Parfumnya rasa alkohol, guys. Ya namanya di Amsterdam kan dingin ya. Jadi daripada kalau kita jalan-jalan kemana-mana bawa-bawa botol, mendingan bawa ini, flask. Iya, ya. Biar bisa. Iya, maksudnya males kan kalau iya. Kan kalau di Amsterdam tuh kita bisa ke par. Iya. Bareng. Ngapain ke Amsterdam? Iseng aja. Sama siapa? Sendiri. Gue tuh sering pergi sendiri, serius. Percaya? Kalian percaya? Dia pergi sendiri. Serius gue motoran sendiri ke Bali gitu. Ke sendiri tapi. Terus kalau masa kamu enggak butuh teman buat ngobrol ketika kamu berhenti loh, jalan teman baru dong. Cari teman baru dong. Ketemu pom bensin atau bapak-bapak, ada yang ngapain, Pak? Gitu. Sukanya begini dia ternyata ya. Loh, emang seri emang kayak gitu. Jadi kamu tujuannya naik motor sendiri itu buat cari teman baru. Cari tempat baru kayak oh nih, Pak, nih apa, Pak? Oh, ini namanya Buyan, Danau Buyan kayak di Bali gitu-gitu. Gue suka gitu. Jadi untuk nanya-nanya orang, ini apa, Pak? Ntar orang nanya, ini motor apa, Mas? Rahasia? Gitu. Saya cuma butuh jawaban, saya tidak butuh pertanyaan gitu. Jadi kamu paling senang itu ngisi minuman apa di sini? Sirup. Buat sirup. Loh, sirup kuah bakso, kadang-kadang kuah bakso gitu. Wah, ini rahasia. Cukup ya, cukup buat ngisiin badan ya. Di Amsterdam cukup ya. Ini sih cukup banget. Sirup gitu ya. Sirup. Berarti sirupnya harus pakai air panas berarti biar hangat. Nah, dingin dong. Itu isi wedang jahe. Oh iya, wedang jahe ya. Tapi wanginya tuh kayak agak-agak saya kenal gitu loh. Tapi berbeda dari wedang jahe. Kenal banget tapi dong. Kenal banget ya. Enggak biasa aja. Biasanya kalau enggak kenal kan enggak tahu dong. Siapa tahu. Oh, ini dia. Yes. Ya gitu sih ya. Enggak apa-apa juga lah, ini mau. Aduh. Berapa kenal aja. Sosok kenal langsung dong. Orang disebut lagi tuh kok bau alkohol. Saya enggak. Kalau kenal sih itu bau kayak samping sih. Iya, kenal mirip poli samping. Makanya kamu bau ini kan? Ini kok baunya alkohol. Loh, kan kamu naik motor, bawa ginian. Bawa di samping bener itu. Iya, tapi tadi yang disebut kenal alkohol. Ini sebenarnya kunci buat buka kunci hatinya siapa sih? Ya Mas Ana. Kok? Kenapa emang Mas Ana kan susah buka kunci? Kenapa? Masih yes, makanya gue suka Mas Ana. Enggak, yang siapa tuh? Enzi. Iya. Apa gimana mah? Yang itu enggak ya? Yang viral itu bukan ya? Enggak viral lah, larang. Enggak, apa aku aja yang kurang update? Gak viral kali. Iya kan? Yang itu loh yang nontonin itu. Iya kan? Yang nontonin cung. Oh iya iya. Oh itu nonton Desta gua. Nonton Desta sumpah. Kunci hati buat Anang. Mas Anang.
nontonin kan bro, bro, gua kan bro. Nontonin, nontonin Desta. Tak nonton dong, gua mau tanding lawan Raffi nih. Ah, ya, gua. Karena gua kan maintenance sama Desta. Oh. Tapi sebenarnya ada apa dengan itu? Enzi. Temenan. Temenan dong. Sama kayak lo Maril gitu, temenan kan? Enzi kenapa? Lah, bener kan pertanyaannya? Kenapa harus Aril ya? Kenapa satu label sama Aril coba? Loh. Kenapa satu label dulu sama Aril? Kenapa dekat ya? Kenapa coba satu label sama Aril? Kenapa temenan sama Aril? Karena kenal waktu satu label. Iya sama. Dan aku nyanyi lagunya dia, udah kan? Iya sama. Kenal sama Enzi karena syuting bareng. Dari syuting tiba-tiba nonton tenis gitu ya? Iya kan? Iya kan? Gitu katanya. Tapi dia main tenis itu kan jauh sesudah gue main sama Desta. Desta tuh kayak, ayo dong tak nonton gitu. Oke, jadi Enzi? Sehat-sehat kayaknya. Gini ya? Ya, gini dong. Gini dong, Enzi. Ayolah. Enggak dong. Enzi. Gimana ya? Tidak. Enzi tuh masih solo, masih single enggak sih? Masih single. Udah punya cowok dia. Oh, bohong. Udah punya cowok. Ah. Udah punya cowok. Udah punya cowok, cowoknya di Amerika. Iya, itu udah rahasia umum kali. Nama sumpah. Ya kan baru, Pak. Aduh, gue gak suka orang gak ada pacarannya gak jadian juga kan. Iya dong, gak dapet. Gue kan, gue tuh aneh orangnya, jadi oh, gak mungkin. Oh, aneh? Iya, saking anehnya ada ginian aneh. Loh di tasnya dia. Ini tuh bukan ya. buat ngadu kalau gue bikin kopi. Lihat nih ya, tasnya udah robek nih. Dan gue orangnya gak suka beli-beli ini barang. Ini peristiwa dengan siapa waktu itu? Apa kenapa ini? Bisa robek ini? Tarik-tarikan sama siapa sih? Berantem habis berantem sama siapa? Gua enggak suka ngerobekin yang lain, jadi okay. Gua suka robek ini aja. Yeah. Ngerobekin yang lain tuh yang mana maksudnya? Hati orang. Kayak gitu. Gua tuh enggak romantis tau orang. Enggak peduli gua sama kayak gitu-gitu. Asik. Gua peduli sama kucing gua. Thank you, Dikta. Thank you. Itu dia isi tasnya Dikta. See you. Dah.